Baik, bersua kembali. Setiap kali musim tengkujuh, 10 keluarga di perkampungan Layan, Pengkalan Atap, Kuala Besut, Terengganu akan berada dalam keresahan kerana bimbang kediaman mereka diancam hakisan ombak besar. Mereka terpaksa berjaga malam bagi memastikan keselamatan ahli keluarga masing-masing. Wartawan Nur Yusof ada laporannya. Tinjauan yang kami lakukan mendapati kebimbangan itu ada asasnya kerana tahap hakisan agak serius sehingga ada beberapa buah rumah yang terletak begitu hampir dengan pantai. Ombak besar boleh menghakis bahagian bawah tapak rumah yang menyebabkan struktur rumah tidak stabil. Langkah pemilik rumah menyediakan hadangan mencegah hakisan seperti guni pasir dan acuan membuat telaga tidak mampu menghalang hakisan. Lebih membimbangkan dilaporkan hujung bulan ini akan berlaku air pasang besar yang menyebabkan kediaman mereka terdedah kepada risiko hakisan yang lebih teruk. Memang tak dengar tidur. Mari dengar ombak dengar patah kata. Patah dengan besar serta dengan angin kuat. Ribut hujan apa. Jadi tempat kita berdiri ni, dia mari lagi. Tempat berdiri ombak naik dengan pasir. Dah dalam tapi muncul dia selamat itu dalam apa tu. Bimbel lah, gosing lah cukup. Sebab dia mari malam. Mari malam tengah hari. Tak ada gampang dah ni malam yang mari kuat. Walaupun sedar tentang risiko yang bakal berlaku, penduduk yang kebanyakannya bekerja sebagai nelayan tidak dapat berpindah ke tempat lain kerana tidak berkemampuan. Malah sebahagian daripada rumah terlibat dibina menerusi projek Mesra Rakyat Syarikat Perumahan Negara dan terikat dengan perjanjian pinjaman. Mula-mula kena bayar RM270. Kalau utuh tetap kena bayar tengok rumah sebelah tu ke. Ya rumah Mesra Rakyat kot, dia tak kena bayar walaupun jadi bencana ke gapo. Duduk-duduk pun lah. Bahkan kita duduk tinggal, kita sewa rumah lain lagi, bayar hak ni lagi. Adun Kuala Besut Tengku Zaihan Cik Kuab Rahman menggerakkan pelan tindakan segera bersama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri. Kontraktor yang bertanggungjawab dengan projek pemeliharaan Sungai Besut terus melakukan kerja-kerja membina benteng sementara sepanjang 300 meter bagi menyelamatkan 5 buah rumah yang paling terdedah kepada ancaman hakisan. Yang mana dengan terbinanya yang kita panggil riret ataupun benteng pantai yang dibina dengan menggunakan boulders dan dilapiskan pula dengan geotextile ini, dan insyaAllah pelan tindakan sementara ini akan menjadi benteng kepada hakisan ombak di kedua-dua buah rumah ini. Kita akan tambak lagi sehingga 200 meter. Jadi untuk akan datang insyaAllah tiada masalah lah. Akan berada di zon selamat lah. Kalau berlakunya perkara yang kira serius membahayakan nyawa, mereka kita suruh mereka pindah lah ke balai raya yang telah kita sediakan lah untuk pusat pemindahan mandi. Bersama jurukamera Muhammad Ihsan Sabri Nordin, Noisof RTM.